Halo football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kita yang cukup singkat ini, brother, kita akan membahas berikut 5 pemain termahal di TC Timnas Indonesia di bulan Mei 2021. Namun brother, sebelum masuk dalam pembahasan yang lebih lanjut, yuk kita gaskan dulu tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke brother, seperti yang kita ketahui bersama, PSSI telah mengumumkan 34 nama pemain yang dipanggil untuk melakukan pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. TC tersebut brother akan dilakukan pada tanggal 1-10 Mei 2021. Digelar sebagai ajang persiapan untuk mengikuti 3 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Nama-nama pemain top di tanah air pun turut berada dalam daftar 34 nama yang dipanggil oleh Coach Sinteyong. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan pemain yang memiliki nilai pasar termahal versi Transfermarkt. Penasaran, brother? Pastinya dong penasaran. Berikut 5 pemain termahal versi Transfermarkt di TC Timnas Indonesia di bulan Mei. Di urutan pertama ada nama Mark Klok. Pemain naturalisasi ini brother memiliki harga pasar yang fantastis. Berdasarkan situs Transfermarkt, harganya mencapai 6,8 miliar. Harga tersebut brother sepadan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mark Klok. Pemain yang saat ini membela Persija Jakarta, bahkan terpilih sebagai pemain terbaik di Piala Menpora 2021. Di urutan kedua brother, ada nama Bambang kita Evan Dimas. Memiliki kemampuan yang sangat gemilang di lini tengah, pemain kelahiran 13 Maret 1995 itu memiliki harga pasar yang sudah mencapai 5,21 miliar. Di urutan ketiga ada nama Asnawi Mangkualam. Pemain muda satu ini brother menjadi sorotan beberapa waktu yang lalu karena berhasil mengepakkan sayapnya ke kancah internasional. Asnawi Mangkualam berhasil direkrut oleh salah satu klub Korea Selatan yakni Ansan Grenders FC. Menurut data Transfermarkt, bek berusia 21 tahun itu dikabarkan sudah menyentuh harga 5,21 miliar sama seperti Evan Dimas. Di urutan keempat brother ada nama Osvaldo Hai. Wajah Osvaldo Hai sudah malang melintang membela Timnas Indonesia di berbagai ajang, termasuk menjadi top skor di SEA Games 2019. Menurut situs Transfermarkt, pemain berusia 22 tahun itu memiliki harga mencapai 5,21 miliar rupiah. Di urutan kelima brother ada nama Nadeo Argawinata. Penjaga gawang kelahiran Kediri 9 Maret 1997 itu brother memiliki bakat yang gemilang. Bukan hanya bakat saja, ia juga memiliki wajah tampan mirip kiper Chelsea yakni Kepa Arrizabalaga. Berdasarkan situs Transfermarkt, kiper yang membela Bali United ini memiliki harga pasar sekitar 4,3 miliar rupiah. Nah brother, itulah 5 pemain termahal di TC Timnas Indonesia pada bulan Mei. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar.